Hujan gede anun erajang kota Bandung sabar waktu katong pernaken ngapalukarkeun taneuh di lelewek Pasanggerahan kota Bandung urug tepi kanyar jalan liliwatan warga lianti nutup akses jalan eta taneuh pangurugan ge ngaruksak ngamalina walungan irigasi ka pasawahan. Lahan sawah anu legana leuwih ti 1 hektar urug tepi ka nyaeur jalan tur tangaruksak walungan. Balukarna warga kudu ngaliwatan jalan sejen anu kawilang nenggang. Urug karandapan jam 2 wanci janari nalika keur hujan gede. Sameme karandapan urug, warga ngadenge sora anu ngaguruh di pasawahan. Balukar eta kajadian teh kegiatan warga jadi gejed lantaran akses jalan anu dipakena teu bisa diliwatan. Samalah para petani nandangan rugi lantaran sawah anu geus ngadago panen jadi rusak. Kemarin itu hujan terus-terusan ya dari sore sampai pagi tuh. Dan untuk ini kayaknya jam 2 lah, Pak. Bapak ini tuh apa sih, Pak? Tebing atau apa yang sore ini, Pak? Ini apa? Sawah. Oh, sawah. Persawah, lereng-lereng gitu. Ada bangunan atau apa yang nggak ada, nggak ada, hanya ini aja. Tapi tanah ini longsor aja. Akses jalan ketutup, Pak? Ketutup dari RW 9 nih, Walagrimulya ke Jalan Sekedangder ini ketutup karena untuk tanahnya sendiri kan dia nutupi jalan sini ya, bisa dilihat itu, Pak. Ini akses jalan utama, Pak? Oh, enggak sih, alternatif kali. Warga ngerasa risih inggis aya urug mindo nalika hujan gede karandapan deui. Kugituna warga miharep pemerintah bisa segancang nanggungkulan eta pasoalan. Yona Kurniawan, Bandung TV.